bersama saya Elsa Arif. Sekarang saya lagi ada di Jalan Raya Besuk. Saya ada di Ayam Gepak. Nah, Ayam Gepak ini guys, itu buka dari jam 10 sampai jam 10 malam. Aku udah lapar dan aku penasaran seperti apa Ayam Gepak ini. Tapi jangan lupa untuk di share, like, komen, dan subscribe. Ayo kita let's go ke dalam. Nah, di sini kalau kalian mau pesan, kalian pesan ambil menu, setelah ambil menu dan nomor meja. Oke, aku ambil angka ke berapa. Nah, ini dan kita ambil menunya. Oke, guys. Kita di sini. Halo, Mas. Iya. Selamat sore, Mas. Salam kenal, Mas. Iya. Ini gimana, Mas? Cara pesannya, Mas? Saya baru pertama kali ke sini. Cara pesannya ya. Ditulis dulu, pesan makanannya apa, minumannya apa. Jangan lupa nomor mejanya juga ada. Oh iya, siap. Berarti kita langsung ke sana ya, di tempat ini. Iya, dulu. Oke. Baru ya. Oke, siap. Kalau boleh tahu Ayam Gepak ini kayak gimana? Kalau biasanya kan saya tahunya ayam geprek dulu. Iya, geprek ini gepak ini kepanjangan dari geprek bapak. Oh, geprek bapak. Iya. Wah, itu. Mantap. Jadi konsepnya di Ayam Gepak ini ayam geprek bapak. Mantap. Di jalan raya mana nih? Alas Kanda. Besok. Untuk bukanya dari jam 10 sampai jam 10 malam ya? Iya, tapi kalau sekarang kan lagi buka ya? Jam 9. Oh, berarti tutup jam 9. Oke, kita cari meja dulu Mas. Iya. Oke guys, kita sekarang sudah nemu tempat duduk yang lumayan enak. Dan aku sudah pilihin beberapa pesanan, yaitu aku pesan ayam geprek jumbo, ayam gepuk dan bebek gepuk, kentang goreng dan snack rame. Karena aku penasaran di snack rame ini ada apa aja. Nah, yang aku penasaran untuk makanannya itu ada ayam geprek jumbo, ayam gepuk sama kentang goreng. Ada bebek gepuk juga guys. Iya. Untuk minumnya aku minum Seda Gembira dan es teh. Untuk menunya ini dia. Nah, itu dia guys untuk menu-menunya. Nah, di ayam gepuk sendiri itu ternyata ayam gepak. Nah, maksud dari ayam gepak itu dia adalah ayam gepak, ayam geprek bapak. Wah, keren banget ya, ayam gepak, ayam geprek bapak. Mantap. Oke, kita sekarang mau bayar dulu. Jadi kita tadi pas nyampe, nah kalau kalian main ke ayam gepak ini, kalian ambil nomor dan setelah itu kalian ambil menunya dan jangan lupa dicatat juga nomornya di sini. Nah, setelah kalian catat di sini udah lengkap, kalian tinggal pilih menu. Setelah pilih menu, langsung bayar ke kasirnya dan tunggu menunya. Dan tunggu makanannya datang sama kita. Iya begitu. Saya cek kafe dulu biar tenang. Oke, kita bayarin.
Ya kenapa ramennya kosong? Apa? Ini kenapa ramennya kosong? Oh, ganti kentang goreng aja deh. Itu ada gembiranya sih ya. Iya. Berapa jumlahnya lebih berapa? Nah, di sini sama masnya tuh ditanyain guys untuk level-levelnya. Nah, kita pesan level buat bro ayam jumbonya itu level 2. Oke, guys. Jadi aku pesan yang gepuk dan bebek itu ternyata cabenya dibisa jadi aman. Tuh di sebelah itu ada ngeteh juga. Mantap. 80.000. Wow. Kita pesan banyak guys, enggak nyampe 100. Oke. Okay. Wah, ini bakalan jadi seru guys. Kenapa? Kenapa nggak harus jadi seru? Karena di ayam gepak sendiri ini guys, dia itu aku pesen banyak dan habisnya cuma 90.000. 80.000. Wah, luar biasa nih. Ntar aku kasih tahu ke teman-teman gimana rasanya dari ayam gepak sendiri, enak atau tidak, aku akan kasih tahu. Dan sekarang aku mau nikmatin suasana di sini untuk menunggu menu-menunya. Mantap. Damn. Ya mas, bebek bro, kayaknya kayaknya backgroundnya kurang epic ya kalau kita pesen di sini. Mending kita kesana. Oh, itu masnya juga. Saya kira nggak ada nasinya tadi mas. Ada. Nyusul mas. Eh, siap bercanda mas. Wow bro, gimana bro, menurut kamu bro? Kita pindah posisi ke sana bro. Biar keren bro ya. Coba anggukan gini. Iya. Oke, pindah posisi. Oke guys, akhirnya menu-menunya kita udah datang dan sekarang aku pengen nuangin sodanya dan minum dulu guys. Nah, untuk di sini tuh bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Karena PPKM jadi bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Ini dia ada nasi putih 3. Nah, kenapa yang 2 ini dipisah nasinya? Karena ini ayam gepak. Sorry. Ini yang dinamain ayam gepuk. Nah, ayam gepuk itu guys, sambelnya dipisah, nasinya dipisah. Kalau yang di ini, yang di bebek ini juga dipisah, nasinya dipisah, sambelnya dipisah. Kalau bagian yang ini itu namanya ayam gepak. Digepak. Nah, gepak. Nah, ayamnya digepak, gepak. Nah, kalau ayam digepak ini guys, jadi sambelnya udah satu, sambelnya udah menyatu sama ayamnya dan juga nasinya. Nah, ini dia buat bro, bro pesan level 2 cabenya. Nah, ntar aku cobain, minum bentar ya guys. Sambil nungguin maghriban. Alhamdulillah guys, kita udah siap untuk makan. Nah, di sini sebelum kita makan, kita cuci tangan dulu di sana. Oke, tunggu bentar ya. Aku cuci tangan. Oke guys, kita sudah selesai cuci tangan. Nah, sekarang waktunya kita santap. Kayaknya kita cobain ayamnya dulu. Ini dia ayamnya. Wow, kita cobain dagingnya guys. Mantap.
coba sedikit sambalnya sebentar, soalnya aku rada takut kecabe guys. Cabenya ternyata cuma aku guys yang berusaha nyenengin kalian, nggak maksain diri, nggak coba, nggak suka cabai, tapi aku berusaha untuk suka sama cabai. Pedes guys. Untuk cabenya enak, ayamnya juga enak, ayamnya itu gurih, sambelnya nagih. Nah di sini itu ada gobes, ini ada apa namanya, terong, ini gurih-gurihnya, apa ya, sarden. Cobain. Untuk porsi nasinya banyak guys. Selanjutnya aku nyobain bebeknya. Oh iya guys, aku gak begitu suka cabai, jadi aku gak cotorin kayak orang-orang yang suka cabai shoot gitu. Ini gak berani guys, dikit aja udah kepedesan. Ini bebeknya. Aku pindahin dulu sardennya. Untuk bebeknya segini. Nah, lihat belakangnya. Wow. Coba. Ini guys. Untuk di sini sendiri ternyata bumbu dari bebek ini aku suka. Ini kayak ada bumbu kecap-kecapnya gitu guys. Wah, makin lahap nih aku. Oh iya, sorry. Saking keenakan sampai lupa menawari. Teman-teman jangan lupa makan ya. Enak, dan jangan lupa untuk mampir ke sini di Ayam Gepak di Besuk Alas Kandang. Ini daging bebeknya luar biasa. Ayo kita makan banyak. Ini sushi. Bebeknya itu benar-benar kerasa. Bumbunya benar-benar kayak nikmat gitu guys.
Aku nggak begitu paham mengenai bumbu-bumbunya karena aku cuma doyan makan. Next aku perlu belajar nih banyak mengenai bumbu apa ini. Mungkin next ya, suatu saat lah. Yang penting jangan lupa untuk di subscribe. Ini kita cobain lagi. Apa? Ngobain cabai lagi? Enggak deh. Pedes, aku nyobain gini aja pedes guys. Oke guys, aku mau lanjut makan dulu. Jangan lupa untuk makan dan gas terus. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, aku lanjut makan. Alhamdulillah guys, akhirnya aku udah selesai makan dan alhamdulillah udah nikmat banget, kenyang banget. Sorry ya, ini udah agak malam dan ada musik, gak bisa lama-lama. Jadi ya udah gini aja videonya, udah sampai sini. Terima kasih udah nonton video kali ini dari awal sampai selesai dan jangan lupa untuk peace. Thank you for watching.